Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anissa Irmani dari TV PSS Alwatan TV dan bersama saya Lukmanul daripada Pilas TV SMA Setiu. Sekarang kami berada di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur pada 3 Jun 2022. Nak tahu apa yang menarik di sini? Jom ikut saya meninjau. Asalkan aku tak sama denganmu, tetapi aku harus tahu asal usulmu. Jangan cemari apa yang dah ada, langkah kaki engkau keluar, kini telah tiba masanya. Apakah penulis buku kegemaran Kak? Ustaz Adini. Ustaz Adini, okey, terima kasih. Asalmu bukan di sana, neon. Ku tahu lazar asmara, neon. Bara semangat remaja, memancar arak berbau asap mengamuk tekan-tekan, siang. Assalamualaikum. Apakah yang menjadi sumber tarikan kepada buku Iman ini? Kalau untuk tahun ini, setelah kita 2 tahun dilanda dengan pandemik, so 2 tahun lah tak ada pesta buku dan kebanyakan orang merinduilah suasana pesta buku. Jadi apa yang kita sajikan pada tahun ini adalah kita buka 10 booth untuk sepanjang 10 hari ini dan kita ada tawaran pelbagai promosi lah, combo-combo dan juga design yang kita buat secara khusus untuk lebih terbuka lah, untuk orang boleh lalu-lalang masuk dan baca. Yang Kak rasa menarik di sini dan seronok tak apabila dapat membeli buku di sini? Apa yang saya rasa menarik, sangat menarik. Dan kenapa seronok? Sebab kita ada pelbagai aneka buku. Tak kisah berjenis sekalipun, untuk orang dewasa ataupun kanak-kanak. Jadi semua orang boleh beli dan semua orang akan minat dengan benda itu. Itu saja. Terima kasih. Selain daripada buku remaja, terdapat juga buku kanak-kanak. Jom. Macam mana? Menarik tak? Jom sama-sama kita ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Sekian, saya Anissa berserang untuk Alwatan TV dan juga Pilas TV. Bye! Biar aku lupa.